Jadi sekarang kita mau bikin tempe saus kecap. DP bahan cuma ini, 1, 2, 3, 4, 5. Bahan pokok. Yang harus cuci bersih-bersih DP bahan-bahan ini. Setelah itu haluskan semua. Jadi sudah bikin begini, DP tempe sudah iris-iris. Terus DP rampas sudah pasti hancur. Orang goreng DP tempe. Kalau sudah habis goreng DP tempe, sekarang goreng DP rampah. Tunggu minyak panas, tusuk panas. Jadi ini goreng bawang merah, bawang putih, dan rica. Ini kita kasih masuk DP tomat. Kalau rampah yang kamu kata tadi sudah masak, tinggal masuk tomat. Setelah itu kasih masuk air secukupnya, itu sesuai selera juga. Terus ini kita kasih masuk garam, pasir sesuai dengan unit selera. Kore-kore, langsung mendidih, taruh kecap, kecap manis. Okay. Kore-kore terus, tunggu sampai mendidih. Sekarang kasih masuk tempe di dalam balangan supaya dia tempe dan meresap dan dia terampar-ampar. Campur, aduk-aduk sampai merata, sampai semua kena saus. Masuk merata begini, jadi sebisa angkat taruh di piring. Ini jadi tempe goreng saus kecap siap dihidangkan. Masakan rumahan yang sederhana dan enak.